Ya, penghormatan yang diberikan kepada para pecinta atau supporter. Adapun asisten 2 di sana Saifuddin dan asisten 1 Bapak Hussein. Kami ucapkan untuk kedua tim selamat bertanding. Indra nomor punggung 13, Bahan nomor punggung 11, Indra nomor punggung 16, Opan nomor punggung 10, Iqbal nomor punggung 17, Adi nomor punggung dan Manjastis. Dan nomor punggung 9, Evan nomor punggung 13, Panji nomor punggung Ayan, Dail, Sihan, itulah susunan pemain. Iya, duit pertanda pertandingan di babak pertama, di pertandingan pertama putaran keempat telah dibunyikan oleh wasit. Kini bola dikuasai Manjastis. Sudah dilakukan nomor punggung 13 di sana yang dituju. Chandra pemain junior dari Manjastis. Kini bola dikuasai melalui FC. Tarik ke belakang Wahyu yang dituju. Namun apa yang terjadi Wahyu? Sudah dilakukan. Manjastis masih menguasai bola kali ini. Apa yang diangkat saja ke depan gawang? Percobaan yang dilakukan Manjastis. Namun sayang sekali sebuah bunda. Angkat saja ke depan, namun apa yang terjadi? Salah pengertian. Masih Chandra mencoba, namun kandas di kaki pemain belakang dari Melalu FC. Lagi-lagi sebuah lemparan ke dalam untuk Manjastis. Sudah dilakukan, yang dituju nomor punggung 10 sana Opan bersama nomor punggung 17 Iqbal. Lagi-lagi mampu dipatahkan oleh takukan. Nomor punggung 18 yang dituju di sana Adi. Bekerja sama dengan Chandra maksudnya. Lagi-lagi sekulit bundar dibuang saja keluar. Lakukan lemparan kali ini. Sudah dilakukan nomor punggung 10 yang dituju sana Opan. Masih Opan mencoba menguasai sekulit bundar. Opan percobaan yang dilakukan shooting langsung maksudnya. Namun masih terbentur pemain dari. Sudah dilakukan Chandra angkat saja. Nano yang dituju di sana. Masih Manjastis menguasai bola nomor punggung 10 Opan masih mencari rekannya di sana. Pendek saja bersama nomor Iqbal. Iqbal ke depan maksudnya Opan yang dituju, namun salah pengertian. Lemparan ke dalam untuk melalui FC. Masih Manjastis mencoba. Opan masih Opan mencari rekannya di sana. Opan melebar ke sisi kiri nomor punggung 13 ini Chandra pemain junior dari Manjastis. Namun begitu lincah mengolah sekulit bundar, namun kandas di kaki pemain dari Melalui FC. Kali ini mencoba langsung saja ke depan nomor punggung 13 yang dituju di sana Dendi. Masih Dendi berbahaya, mampu dipatahkan oleh. Masih berbahaya kali ini, namun kontrol yang tidak sempurna. Adi mencoba mengejar bola di sana. Balik ke Opan. Masih Opan mencari rekannya di sana. Oh, bertemu shooting langsung maksudnya. Lagi-lagi. Sudah dilakukan. Melebar ke sisi kiri. Lalu FC kali ini mencoba. Kandas di kaki pemain. Belakang dari Manjastis. Nano mencoba membantu serangan kali ini. Sang kapten dari Manjastis. Pemain senior. Bersama dengan Chandra maksudnya. Iqbal. Kandas di kaki pemain. Terbentur kaki pemain dari Melalui FC. Lagi-lagi mendapatkan hadiah tendangan penjuru. Sudah dilakukan. Pendek saja Nano yang dituju. Angkat saja ke depan gawang. Mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Melalui FC. Lagi-lagi sebuah tendangan penjuru. Sudah dilakukan. Tiar kali ini menguasai bola. Dikawal dengan ketat oleh Nano.
menghasilkan sebuah lempar tujuh di sana. Sidan kembali ke Wahyu, masih Wahyu mencoba menguasai bola. Sidan dengan lincahnya Sidan mengolesi kulit bunda bersama nomor punggung 10 di sana. Maksudnya umpan terobosan yang dilakukan oleh melalu FC, namun kandas di kaki pemain belakang dari Man Justice nomor punggung 18 kali ini. Adi ke belakang, Nano melebar ke sisi kanan. Open yang dituju, masih open. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran rupa-rupanya menghasilkan sebuah tendangan bebas kali ini untuk Man Justice. Sudah dilakukan, angkat ke depan gawang. Kandas di kaki pemain belakang melalu FC. Sidan kali ini mengusai bola, mencari rekannya di sana. Pendek saja nomor punggung 10 yang dituju, Panji. Melebar ke sisi kanan, Wahyu. Namun apa yang terjadi? Sudah dilakukan, langsung saja angkat ke depan gawang. Masih melalu FC, nomor Putiar kali ini menguasai bola. Pendek saja dengan nomor punggung 10, Panji ke belakang, maksudnya salah pengertian. Chandra kali ini mencoba. Chandra bekerjasama dengan Adi. Chandra berbahaya kali Adi. Chandra. Serangan yang dilakukan Man Justice ini memaksakan penjaga gawang dari melalu FC keluar dari lempar ke dalam untuk Man Justice. Adi. Masih Man Justice menguasai bola, Chandra. Nomor punggung 13, Chandra mencoba menguasai bola kali ini. Menano maksudnya yang dituju, kandas yang Wahyu di sana. Tiar ke depan, nomor punggung 13 yang dituju. Chandra, masih Chandra mencari rekannya di sana. Chandra dengan lincahnya dia mengulas kulit bundar. Chandra, belakang Wahyu yang dituju. Masih Wahyu mencari rekannya dari sana. Melebar ke sisi kiri, nomor punggung 3 yang dituju. Has, pendek saja. Panji. Opan kali ini menguasai bola. Salah pengertian pemandangan dari Man Justice. Namun apa itu bukan sebuah pelanggaran rupa-rupanya. Dapat menebus kesalahan ya tadi pemain belakang dari Man Justice. Tiar. Masih melalui FC mencoba. Tiar pendek saja. Lebar ke kiri maksudnya. Kandas di kaki pemain belakang dari Man Justice kali mencoba melakukan serangan balik. Nomor punggung 18 mampu dipatahkan oleh Has Irfan maksud kami. Lemparan ke dalam untuk Man Justice. Nomor punggung 17 Iqbal Adi tarik ke tengah maksudnya. Open yang dituju, namun masih bisa dikontrol oleh Nano. Pelanggaran. Ya, sudah dilakukan. Lalu FC lagi-lagi mencoba. Sidan bersama dengan Tiar, namun dikawal ketat dengan Nano. Wahyu mencoba membantu serangan kali ini. Namun terbentur pemain dari penjago. Lemparan ke dalam. Lalu FC kali ini mencoba. Has ke depan maksudnya. Namun derasnya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan hingga hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Man Justice. Sudah dilakukan. Tarik ke belakang Zidan. Melebar ke sisi kanan. Wahyu yang dituju di sana. Wahyu angkat saja ke depan gawang. Tendangan yang begitu lemah hingga mudah saja bagi penjaga gawang Man Justice membelok si kulit bundar. Langsung saja angkat ke depan. Berbahaya kali ini. Apa yang terjadi? Hampir-hampir saja penjaga gawang dari melalui FC melakukan kesalahan. Iqbal kali ini terjadi perebutan bola dikawal ketat oleh dua pemain dari melalui FC. Iqbal masih Iqbal bersama dengan Adi di sana nomor punggung 18. Adi, apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran yang dilakukan pemain dari melalui FC ini menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk Man Justice Kalipri Muir. Dengan jarak yang begitu dekat, mampukah Man Justice merubahkan skor di babak pertama ini? Adi sudah dilakukan. Ini tujuh berbahaya kali ini. Malu sih mencoba shoot langsung maksudnya. Namun tendangan tidak begitu akurat, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Man Justice.
Depan Adi maksudnya Iqbal yang dituju namun salah pengertian. Bola di sini dikuasai melalui FC Zidane. Tiar ke depan maksudnya nomor punggung 13. Kandas di kaki pemain belakang dari Menjas. Sudah dilakukan berbahaya. Dan rupa-rupanya sundulan yang begitu hebat namun masih terbentur mispar gawang dari Manchester. Pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan yang begitu keras. Sudah dilakukan. Chandra yang dituju nomor punggung 13. Tarik ke belakang maksudnya Nano yang dituju di sana. Namun salah pengertian. Tiar kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan melalui opsi kandas. Di kaki pemain bernomor punggung 10 Opan. Sudah dilakukan. Langsung saja angkat ke depan gawang nomor punggung 13 yang dituju di sana berbahaya. Khas melakukan lemparan kali ini Tiar yang dituju di sana. Kandas di kaki pemain. Menjustis kali mencoba membangun serangan. Chandra nomor punggung 13 melebar ke sisi kanan. Iqbal yang dituju maksudnya. Namun dikawal ketat oleh nomor punggung 10 dari Menjustis. Ovan, Nano ke tengah. Iqbal yang dituju bersama dengan Adi. Sebuah pelanggaran rupa-rupanya yang dilakukan pemain dari melakukan Nano akan saja ke depan gawang. Wasit instruksi melakukan yang dituju kandas di pemain Manchester kali ini. Tiar bersama dengan Zidane maksudnya. Zidane salah pengertian. Angkat saja ke depan gawang. Dibiarkan saja si kulit bundar jatuh dalam pelukan penjaga gawang melalui FC pendek saja. Nomor punggung 7 yang dituju di sana pemain yang baru saja diturunkan oleh timnya Rahmat. Bersama dengan Zidane Rahmat yang dituju di sana. Rahmat mencoba mengontrol si kulit bundar namun apa? Nano. Salah pengertian. Opan maksudnya yang dituju berbahaya kali ini. Nomor punggung 13 Dendi. Kerjasama dengan Tiar di sana, Dendi ke tengah Zidane yang dituju. Kembali ke Dendi berbahaya kali ini. Zidane shooting langsung. Lagi-lagi sebuah percobaan yang dilakukan pemain dari Malu FC ini bernomor 29 Zidane, namun masih mampu ditepis oleh penjaga gawang. Depan Zidane, lagi-lagi Zidane yang dituju di sana. Melebar ke sisi kiri. Berbahaya shooting langsung. Tendangan yang begitu keras namun masih belum memenuhi. Pendek saja Manchester kali ini. Iqbal jadi rekannya ada di sana bersama dengan Opan maksudnya. Opan bukan sebuah pelanggaran. Tiar kali ini bersama dengan Zidane. Zidane Dendi berbahaya. Tiar maksudnya mampu dibaca oleh pemain belakang. Umpan terobosan maksudnya Adi. Kandas di kaki pemain dari Manchester kali ini. Menguasai bola. Iqbal. Adi maksudnya dituju. Namun dikawal ketat oleh nomor punggung 2 dari melalui FC. Menghasilkan sebuah lemparan kali ini untuk Manchester. Sudah dilakukan. Salah pengertian di sana. Biar Nano kali ini mencoba membantu serangan. Manchester mencoba. Nano. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran rupa-rupanya menghasilkan sebuah tendangan bebas untuk melalui FC. Sudah dilakukan, langsung saja angkat ke depan. Mudah saja dipatahkan oleh pemain belakang dari Manchester. Nano tadi Chandra maksudnya yang dituju. Zidane kali ini melalui FC berbahaya. Tiar Dendi shooting langsung lagi-lagi. Lalu FC kali ini mencoba membawa serangan. Kandas di kaki Nano di sana. Adi kali ini mengusai bola. Depan lagi-lagi mampu dipatahkan oleh pemain belakang dari Manchester.
sudah dilakukan, langsung saja angkat ke depan gawang. Ya. Lari ke kuda. Menjaga sekali ini Iqbal. Angkat ke depan gawang. Maksudnya Chandra yang dituju. Namun Ovan mencoba mengejar sekali pun dari sana. Masih Ovan mencoba. Sudah dilakukan. Mampu dipatahkan oleh Zidane tadi di sana. Evan kali ini menguasai bola. Masih Evan. Evan masih menguasai bola di sana. Namun dibuang saja oleh. Sudah dilakukan Zidane. Masih melalui FC Zidane melebar ke sisi kanan. Evan yang dituju di sana. Wah, bukan lama diserang. Shooting langsung maksudnya. Namun masih terbentur pemain dari Man Justice. Ada Nano di sana. Ovan kali ini mencoba. Iqbal yang dituju di sana. Berbahaya kali ini Iqbal. Namun derasnya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Sudah dilakukan. Angkat ke depan gawang Chandra. Duit bertanda. Berakhirnya babak pertama pada pertandingan pertama ini antara melalui FC melawan Man Justice Kali Pemuir. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Iya, kita tepat. Zidane kali ini kembali ke Haas nomor 23 melebar ke sisi kanan. Tidak ada kawan yang dituju. Tarik ke belakang. Jamil maksudnya. Ovan kali ini menguasai bola. Masih menjustis. Jadi rekannya melebar ke sisi kanan. Iqbal kali ini. Masih Iqbal. Jamil yang dituju melebar ke sisi kiri. Sektor kiri kali ini menjadi tujuan untuk melakukan serangan untuk menjustis. Bola kini dikuasai melalui FC. Nomor punggung 7, Rahmat. Sama dengan Zidane. Tiar. Lebar ke kiri. Haas kali ini pemain junior dari melalui FC ini. Bekerja sama dengan Evan. Maksudnya. Gantas. Man Justice kali ini. Adi. Nomor punggung 18 dari Man Justice. Depan. Chandra maksudnya berbahaya kali ini. Mampu dibaca oleh pemain belakang dari melalui FC. Kali ini melalui FC, Evan kali ini mengusai bola. Evan dengan lisannya dia mengolah di grup bundar. Tiar yang dituju di sana berbahaya kali ini. Namun dikawal ketat dua pemain dari Man Justice. Zidane mencoba. Tiar. Kandas dikasih pemain belakang dari Man Justice. Chandra kali ini begitu lisannya nomor 13. Pemain dari Man Justice ini begitu cepat. Namun masih dipatahkan oleh pemain belakang dari melalui FC. Sudah dilakukan. Ya, terus mencoba kali ini. Pelanggaran rupa-rupanya Wahyu menghasilkan sebuah tendangan bebas kali ini untuk Man Justice. Apakah kedua tim di babak kedua ini dilakukan langsung saja angkat ke depan gawang. Mampu dipatahkan oleh pemain dari melalui FC. Zidane kali ini mencoba lemparan ke dalam untuk melalui FC. Sudah dilakukan.
Evan yang dituju di sana, apa yang terjadi? Hands sebuah rupa-rupanya. Tangan bebas kali ini sudah dilakukan, langsung saja angkat depan gawang. Iqbal mampu mematahkan serangan dari Malaysia. Saudara kawan yang dituju di sana, Adi. Angkat ke depan. Pelanggaran dan rupa-rupanya sang kapten dari Melayu FC ini diberi peringatan oleh wasit. Menghasilkan sebuah tendangan bebas kali ini untuk Man Justice. Bebas kali ini. Dan siapakah menjadi eksekutor tangan bebas ini? Dan rupa-rupanya Iban sudah dilakukan. Nah. Cek satu, satu, dua, satu. Satu. Iya. Melalui FC Zidane kali ini tarik ke belakang Wahyu yang dituju. Wahyu melebar ke sisi kiri, maksudnya Has. Apa yang terjadi? Cek 1 2 3. Tangan gawang kali ini untuk melalui FC sudah dilakukan. Angkat saja ke depan. Evan yang dituju di sana. Mampu dipancang oleh pemain belakang dari Man Justice. Anjas kali ini dituju pemain junior dari Man Justice mencoba. Namun dikeluar ketat oleh Zidane di sana. Zidane lewat di biar yang dituju. Berbahaya. Pelanggaran rupa-rupanya. Cek. Iya. Menjastis kali ini mencoba. Chandra berbahaya kali ini nomor punggung 13. Dari mencet bukan sebuah pelanggaran. Cek. Evan kali ini melalui opsi mencoba. Masuk Evan dengan lincahnya mengolah sepuluh putar. Evan mampu dibaca oleh pemain dari Menjastis. Menghasilkan sebuah lemparan ke dalam kali ini untuk melalui opsi. Sudah dilakukan, langsung saja ke depan gawang. Sudah maksudnya yang dituju. Namun sekurit pun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Man Justice Kalipun Wir. Sudah dilakukan, langsung saja angkat ke depan. Liga yang dituju. Namun dikawal dengan ketat oleh dua. Sudah dilakukan, langsung saja angkat ke depan. Evan yang dituju. Lagi-lagi dengan sigapnya penjaga gawang dari Man Justice memeluk sekulit bundar. Angkat saja ke depan. Chandra yang dituju di sana. Iqbal mencoba membantu. Masih Iqbal menguasai bola. Dikawal dengan ketat oleh Has. Lemparan ke dalam kali ini untuk Man Justice. Sudah dilakukan. Tidak ada kawan yang dituju. Anjas. Ovan kali ini mencoba menguasai bola. Ovan masih Ovan cari rekannya di sana. Ovan dengan lincah. Apa yang terjadi? Pemain begitu lincah. Memaksakan pemain dari Melalu FC melakukan sebuah pelanggaran hingga menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Man Justice. Dan tidak hanya itu, official tim memberikan arahan kepada pemainnya. Anjas. Dibuang saja keluar lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk melalui FC. Sudah dilakukan. Nomor punggung 7 yang dituju di sana. Rahmat melebar ke sisi kiri, maksudnya Tiara yang dituju. Bola kini dikuasai Man Justice. Open maksudnya. Oh.
Menyesis kali ini, Chandra melebar ke sisi kanan, maksudnya Iqbal yang ditip. Sudah dilakukan, Chandra yang ditip di sana. Anjas, masih Anjas. Salah pengertian Anjas. Melalui opsi kali ini musuh bola, Evan yang ditip. Apa yang terjadi? Pelanggaran yang dilakukan pemain dari Man Justice menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk melalui FC. Apakah pertandingan pertama di... mampu merubah papan skor? Sudah dilakukan. Namun mudah saja bagi penjaga gawang dari Man Justice, Ciko meluk si kulit bundar. Sudah dilakukan, angkat ke depan. Angkat saja ke depan, Chandra yang ditunggu di sana. Masih Chandra mencoba wajah sebuah bundar. Apa yang terjadi? Bola untuk remote pemain senior dari Melalu FC. Sudah dilakukan, angkat ke depan, berbahaya. Mudah saja bagi penjaga gawang dari Man Justice. Sudah dilakukan, angkat ke depan, Chandra yang ditunggu di sana. Namun dikawal ketat oleh remote. Apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran rupa-rupanya. Sudah dilakukan. Berbahaya. Opan Ayas. Opan bola. Sudah dilakukan. Terjadi. Namun berhasil sekulit bundar diamankan oleh penjaga gawang dari Melalui FC. Sangat-sangat berbahaya tadi. Sudah dilakukan, angkat saja ke depan, Evan yang dituju, namun Evan tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna. Pelanggaran. Tendangan bebas kali ini untuk Man Justice kali Pemuir. Sudah dilakukan, langsung saja angkat ke depan gawang, Chandra yang dituju. Namun sundulan begitu lemah, menghasilkan tendangan gawang untuk Melalui FC. Sudah dilakukan, pendek saja, remote yang dituju di sana. Pemain yang baru saja diturunkan oleh pisanya, remote, masih remote. Mampu dipatahkan oleh pemain dari Man Justice. Evan kali ini, angkat ke depan, Ramat. Maksudnya Tiar yang dituju, berlayar remote. Umpan silang dilakukan oleh remote. Namun sayang, seribu sayang. Sudah dilakukan, angkat ke depan remote yang dituju. Pukul 11, langsung saja angkat ke depan. Ada Chandra yang dituju di sana. Namun dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Angkat ke depan. Tiar yang dituju. Sudah dilakukan. Mampu dibaca oleh Melalui FC, nomor punggung 7, Rahmat yang akan melakukan lemparan kali ini. Sudah dilakukan, Zidane yang dituju di sana, remote coba bentuk, apa yang terjadi? Sebuah pelanggaran rupa-rupanya. Dan rupa-rupanya, remote mendapatkan hadiah kartu kuning. Dan daya jadi uang anu nak lebar ketuk uning itu. Daya jadi uang kesawen karena. Tendangan bebas kali ini untuk Man Justice kali Pemuir. Indra yang melakukan. Sudah dilakukan, angkat ke depan. Namun peluit pertanda berakhirnya pertandingan di perempat final di babak pertama ini telah dibunyikan oleh wasit dengan skor akhir 0-0 antara Melalui FC melawan Man Justice kali Pemuir.
melalui FC melaju ke babak semifinal atau Kamen Justice yang akan melaju ke babak semifinal nomor 17. Dan rupa-rupanya kesempatan per Kamen Justice. Mampukah dia menyamakan kedudukan melalui eksekutor pertama drama adu penalti kali ini melalui FC? Mampukah dia menyamakan skor Kamen Justice? Rahmat, mampukah dia? Rahmat membawa Mendrasti bernomor punggung 10 Opan. Opan mampu gak dia membawa Mendrasti sini? Kedua dari melalui FC menang dari Sia. Yang mampu mempertahankan keunggulannya menjadi 2-1 untuk Kamen Justice. Mampu gak dia membawa Kamen Justice unggul? Gila! Skor nomor punggung 13 bu. Ada Evan di sana. Lagi-lagi Ciko mampu berpes tendangan dari Evan. Bernomor punggung 13. Apakah Evan mampu menyalakan skor? Evan! Tendangan lebih keras. Kamen Justice. Evan. Nomor punggung 17. Siapa? Dendi mampu. Tahan tendangan dari Evan. Evan mampu kan ya menyalakan Justice ini? Penentu dari melalui FC Diar bernomor punggung 12. Mampukah Diar menyamakan hingga memaksakan Kamen Justice menambah daftar penendang adu penalti kali ini? Ataukah Ciko mampu mempertahankan keunggulan Kamen Justice? Luar biasa itu pertontonan oleh kedua timnya. Inilah dia penendang tambahan juga dia membawa Kamen Justice unggul. Ataukah Dendi mampu membuka peluang untuk melalui FC melaju ke babak selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Santeri, santeri. Menang penentu dari melalui FC. Mampukah dia menang melalui FC? Melaju ke babak semifinal. Apakah Ciko mampu memaksakan melalui FC? Menambahkan daftar pemain dari penalti. Mari kita saksikan bersama-sama. Untuk berpartisipasi dalam pertandingan Lamenta Cup 2022.